anak-anak, ketemu lagi sama Miss Fanny. Anak-anak gak kerasa ya, kita sekarang udah masuk bulan Mei. Tapi meskipun anak-anak masih tetap belajar di rumah secara online, Miss Fanny berharap anak-anak tetap semangat dan anak-anak semuanya sehat selalu. Oke, hari ini Miss Fanny mau cerita. Judulnya, Aku Tahu Rahasia. Nah, ini cerita tentang kakak adik namanya Aruna dan Kak Banyu. Aruna adalah anak perempuan yang sangat senang membaca. Setiap pergi ke sekolah, dia senang sekali datang ke perpustakaan untuk meminjam dan membaca buku. Jadi, anak-anak Aruna, saat dia menonton TV atau kemanapun dia pergi, dia selalu bawa buku kesukaannya. Suatu hari, saat libur tiba, hari Sabtu, Mama mengajak Aruna dan Banyu untuk bermain ke pantai. Mereka menyiapkan semua peralatan yang akan dibawa. Setelah sampai di pantai, mereka langsung bermain istana pasir. Siapa yang pernah main istana pasir? Nah, anak-anak, ternyata main di pantai itu sangat menyenangkan, ya. Lalu Kak Banyu bertanya, pasir ini berasal dari mana ya, Aruna? Tentu saja pasir ini berasal dari kerang dan batu. Kemudian mereka dihancurkan oleh ombak. Oh iya, itu juga ya. Karena mereka bosan main istana pasir, akhirnya mereka sambil tidur-tiduran, berjemur, dan bermain ombak. Tiba-tiba, ih, asin sekali rasa air laut ini. Kenapa ya air laut ini bisa asin, Aruna? Tentu saja, Kak. Karena air laut membawa garam yang berasal dari batu daratan. Ini seperti bapak petani garam ini. Nah, petani garam yang mengeringkan air laut kemudian mengambil garam, seperti yang kita makan sekarang. Waktunya makan siang. Saat mereka makan siang, ibu sudah menyiapkan air kelapa 3 buah. Menyegarkan sekali. Siapa yang suka minum air kelapa? Sama, Miss Fanny juga suka, ya. Nah, anak-anak minum air kelapa itu sangat sehat. Apalagi kalau minumnya di pantai, sangat segar. Saat mereka menikmati makan siang, Kak Banyu bertanya, Mah, lautnya luas sekali ya. Dan lihat, ombak selalu bergulung menuju ke pantai. Apa ada yang lebih luas dari laut, Mah? Tentu saja ada, namanya samudra. Aku tahu, Mah, kata Aruna. Samudra yang paling besar namanya Samudra Pasifik. Kok kamu serba tahu sih, Aruna? Iya, Kak, kakak mau tahu. Nih, aku selalu baca buku, Kak. Aku selalu minjam dari perpustakaan. Selain baca buku menyenangkan, ternyata dengan membaca buku kita bisa menambah pengetahuan dan membuat kita pintar. Oh gitu, coba aku boleh lihat. Sambil mereka membaca buku, akhirnya Kak Banyu bilang, semenjak hari ini aku mau nanti sering datang ke perpustakaan untuk meminjam dan melihat buku supaya pintar seperti kamu. Dan nanti kalau ke toko buku aku mau lihat-lihat buku mana yang bisa menyenangkan buku ceritanya dan juga mana yang bisa menambah ilmu pengetahuan. Makasih ya Aruna. Anak-anak, dari cerita Aku Tahu Rahasia ini, Miss Fanny mau ajarin, mau kasih tahu sama anak-anak ya. Dengan membaca buku, anak-anak bisa menambah pengetahuan dimanapun anak-anak berada. Meskipun sekarang di rumah, anak-anak bisa baca buku supaya tetap menambah pengetahuan dan anak-anak menjadi tetap anak yang pintar, menjadi anak yang pintar. Oke, mau kan? Iya, nanti kalau semua pandemi ini sudah berakhir, nanti kita ketemu lagi di sekolah, anak-anak boleh pinjam buku lagi di perpustakaan sama Miss Fanny. Oke, sementara ini anak-anak baca buku yang di rumah dulu ya. Oke, sekian cerita dari Miss Fanny. Bye.